Beri di bawah bayar sampai nak kali tu tak. Nah, ini 2 minggu menjelang lebaran atau 2 pekan menjelang lebaran untuk pasar hewan Majenang ini gimana, Mas? Sudah ramai atau masih sepi? Selama minggu sekarang ini udah mulai ada peningkatan dibanding di pasaran sebelumnya. Nah, kalau untuk jumlah sapi yang masuk hari ini ada berapa, Mas? Kurang lebihnya 50. Ada 50. Itu dibandingkan minggu kemarin berarti ada peningkatan, Mas? Ada, Mbak. Kalau untuk minggu kemarin berapa, Mas? Minggu kemarin kurang lebihnya ya itu 30 ekoran. Sekarang 50. Kemudian kalau sapi favorit pembeli ini biasanya untuk kurban yang berapa juta ya, Mas, kisarannya? Kalau yang untuk kebanyakan yang belanja sih, kalau yang jantan itu di bawah 20, kalau itunya 17 juta. 17 jutaan, Mbak. Kalau untuk pedagangnya dan pembelinya sendiri ini dari daerah mana aja, Mas, biasanya kalau di Pasar Majenang ini? Kalau untuk di Pasar Majenang ini pedagangnya ya pedagang lokalan sekitar dari Desa Pesangan, Kecamatan Cimanggu. Intinya yang istilahnya daerah Majenangan. Oke, daerah Cilacap Barat gitu ya, Mas? Ya, untuk pembelinya ya dari Ciamis itu Pak Haji Abbas yang udah biasa kesini. Nah, untuk tambahannya ya untuk pedagang musiman yang masih di daerah lokalan juga. Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.